akhirnya aku beli yang pink. Terus tempat ini buat cek harga. Terus ini ada kaos kaki panjang, modelnya bagus banget. Tapi aku nggak suka kaos kaki panjang. Terus nemu kaos kaki, modelnya lucu banget. Ada kayak telinganya gitu. Ini warna pinknya. Bagusan warna pink atau warna biru ya? Terus akhirnya aku ngambil yang warna kuning, ada list birunya. Karena perpaduan warnanya itu kelihatan lebih oke. Next, ini aku ngambil tape. Terus lanjut bayar deh. Totalnya segini. Next, ini ada pulpen. Aku ambil karena warna dan modelnya bagus. Pertama, aku mau ke sosialnya dulu, tapi barang yang aku mau beli lagi kosong. Jadi akhirnya ke Beauty Haul. Dan ini baru buka di mall kotaku. Terus di Beauty Haul itu barang-barangnya lengkap selalu, mulai dari something. Avoskin dan lainnya. Terus ini aku beli toner yang biasa aku pakai. Anyway, di sini juga lengkap serum Azzarin edisi Marvel. Terus aku nyobain yang varian Thor. Next, karena haus banget, jadi aku beli Kokumi. Next, aku beli oval untuk dibawa pulang.
Nah, serum yang tadi aku beli varian Thor itu mengandung vitamin C buat mencerahkan wajah. Next ada toner dari Azarin yang vitamin Lab. Karena kemarin aku lupa beli micellar water, jadi aku harus ke supermarket lagi. Terus aku ada nambah beli beberapa item lagi. Next, aku lagi cari masker Macworld. Terus ngeliat di Shopee satu persatu varian mana yang cocok sama aku. Terus ketemu merek Alformula. Pas ngebaca ingredients-nya tuh kayaknya aku pengen nyobain. Akhirnya aku beli yang merek Alformula aja.